Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah subscribe kepada YouTube aku and also kepada semua yang telah follow Nas Winchester punya Spotify. I really appreciate your support. Okay, kepada semua, please hit the subscribe button. And kepada semua yang belum lagi subscribe, dipersilakan tekan the subscribe button and also the bell notification guys. Okay, so untuk kisah hari ni aku nak share dengan korang satu kisah mengenai dia macam satu misteri ya, satu pembunuhan misteri yang telah berlaku pada tahun 1960-an and still boleh dikira sebagai an unsolved case guys. So, tanpa membuang masa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Pada 23 Jun tahun 1965, pihak polis Houston, Texas telah menerima satu panggilan daripada seorang lelaki yang bernama Marvin Martin yang telah mendakwa bahawa ibu dan bapa saudaranya telah gagal untuk dihubungi selama beberapa hari guys. Jadi, berdasarkan maklumat yang telah diberikan tu, pihak polis tanpa membuang masa guys untuk pergi ke rumah ibu bapa saudara si pengadu tu. Okay, so bila diorang sampai dekat rumah tu kan, mereka dapati yang tak ada orang kat rumah guys. Okay, tak ada siapa dekat rumah. Diorang dah parking seekor, 2-3 ekor dekat belakang rumah semua kan. Tak ada orang langsung weh. Okay. And itu telah menjadi satu tanda pertanyaan yang besar lah kepada pihak polis. So, diorang pun decide lah. Okay. Bila dah tak ada orang, diorang tengok dekat luar, jenguk-jenguk kat tingkap tak ada orang kat luar. Mereka terus memecah masuk ke rumah tersebut guys. Okay. And once diorang masuk ke rumah tersebut, still tak ada. Tak ada penghuni langsung weh. Memang tak ada orang guys. So, diorang jam lah, macam, halah. Besar tak ada orang lah kan, diorang pergi lepak keluar makan ke apa kan, ataupun kita sudah kena game dengan si Marvin ni kan, diorang pun sudah pelik kan. Okay, so bila diorang dah pelik, diorang jam-jam petak semua kan, pihak polis biasalah, mereka terus membuat siasatan. So, bila mereka masuk ke rumah tersebut kan, diorang dah siasat sini sana kan. Okay, diorang adalah nampak macam ada makanan yang terhidang atas meja makan kat rumah tu. And pada masa yang sama, diorang macam, diorang masuk-masuk dekat dapur, diorang macam, apa yang bau busuk ni? Kau buang angin eh? Kau kentut eh? Pegawai polis dah mula dah, korang ni kan, nak buang angin buat time ni kan. So, macam, apalah jadi busuk gila kan. So, diorang teruslah siasat-siasat, cek sini sana, sampai salah seorang daripada pihak polis tersebut membuka peti sejuk. Okay, sebab diorang dapat detect bau busuk tu datang daripada arah peti sejuk. So, diorang pun buka lah pintu peti sejuk tu kan. Okay, bila diorang buka tu, suspend lah. Dia macam takut-takut nak buka kan. Diorang macam suspend, buka so slow. Sekali diorang nampak macam ada sepihan daging lah. Sepihan daging seakan-akan daging khinzir. So, diorang pun macam, alamak, daging khinzir dah basi lah, aku rasa itu yang bau busuk tu. Lepas tu ada seorang lagi anggota polis cakap lah, cek lah betul-betul kan, peti sejuk tu kan, manalah tahu jumpa benda lain ke apa kan. So, diorang pun cek peti sejuk tu. Sampailah polis yang buka peti sejuk tu, dia tarik laci kan, laci peti sejuk yang ada simpan sayur lah itu ni semua kan. Okay, dia tarik laci tersebut, apa yang mereka jumpa adalah dua kepala manusia yang telah dipenggal guys. Gila sick weh, kalau aku dah terluek kat situ weh. Okay, dua kepala manusia yang telah dipenggal. And diorang pun terus cek-cek semua, diorang terus siasat kan, nak tahulah siapa punya kepala ni kan, tertinggal dalam laci ni kan. So diorang cek, kepala itu adalah kepunyaan Fred Christopher Rogers yang berumur 81 tahun dan juga Edwina Rogers yang berumur 79 tahun. So, kiranya panggilan daripada si Marvin tadi kan, si pengaruh tadi tu betul lah. Dia mengatakan yang ibu bapa saudara dia telah tak dapat dihubungi tau. So, yes, kepala diorang dalam laci peti sejuk rupanya. Siapa punya kerja tu? That is another question guys. So, apabila mereka telah menjumpai kepala dua orang mangsa tersebut, mereka pun telah membuat siasatan, pelbagai siasatan, and mereka telah mendapati yang pasangan warga emas tu telah pun mati dan juga dibunuh selama 3 hari sebelum mereka telah menjumpai
kepala mereka dalam peti sejuk tersebut. So diorang dah rungkaikan segala siasatan mereka tu, diorang dah come up with a theory ataupun result daripada siasatan mereka tu yang Edwina Rogers tu telah dipukul terlebih dahulu sebelum ditembak, guys. Okay, dan untuk Fred pula, dia telah dihentak dengan tukul sampai mati, weh. Kesian doh, warga-warga emas ni kan. Gila kejam, bay, kena bunuh. Oleh siapa tu masih lagi tak tahu lagi, guys. And bukan itu saja tau, okay? Fine lah, kena pukul, kena tembak semua kan. Yang lagi mengerikan adalah kedua-dua mata Fred dicungkil keluar dan juga bahagian kemaluannya telah dikerat, guys. Siapa tu yang tergamak buat macam ni kat warga emas? Betul lah, aku dia tak boleh brain doh. Ada orang yang ada, orang kata apa lah, isi hati yang macam ni tau. Sampai hati bay buat macam ni. And mengikut teori juga kan, guys, okay, mayat si Fred dan juga Edwina ni, mereka telah diheret ke bilik mandi utama, guys, okay, selepas pembunuhan itu berlaku. Yalah, maybe nak basuh ke apa kan. Cuma, yes, basuh tu basuh lah. Tetapi, dekat bilik mandi tersebut tu lah di mana mayat mereka berdua yang berlumuran dengan darah tu telah dikerat ke dalam beberapa bahagian, guys. And rupa-rupanya daging dalam peti sejuk yang diorang jumpa sebelum tadi tu, yang diorang sangka adalah sebagai daging khinzir, sebenarnya adalah serpihan mayat Fred dan juga Edwina. Dan selain itu, beberapa organ dalaman juga telah ditemui di dalam pembentung di kawasan rumah tersebut, guys. So from here, kita boleh tahulah yang whoever yang penggal kepala ataupun kerat-kerat badan si Fred dan Edwina ni, dia telah membuang organ-organ mereka ke dalam lubang tandas. And dekat lokasi kejadian tu juga, which is kat rumah si Fred dan Edwina ni, dekat situ juga mereka telah merumuskan lah siasatan mereka itu. And from there, diorang dapat tahulah yang si mangkuk ayun yang buat macam ni ni bukan calang-calang orang, guys, okay? Sebab daripada segi diorang tengok keratan mayat Fred dan Edwina tu, dia menunjukkan yang orang ni dia mempunyai latar belakang anatomi, guys, okay? Kalau korang tahu anatomi tu apa, dia tahulah pasal apa tubuh badan manusia ni, okay? Dia punya joints, dia punya nerve kan, dekat mana nak potong, kalau dia nak potong semua, dia dah tahu apa yang dia perlu buat, guys. So dia pakar dalam bidang anatomi ni. And selepas segala siasatan yang telah dilakukan, mereka pun, pihak polis pun terus membuat operasi untuk mencari siapakah suspek utama tentang pembunuhan ini. And from here, mereka dapat mengesan satu-satunya suspek yang disyaki atas pembunuhan Fred dan juga Edwina ni adalah anak mereka sendiri yang bernama Charles Frederick Rogers yang berumur 43 tahun. Okey lah, berkenaan si Charles Rogers ni kan, okey, dia ni dia adalah seorang lelaki yang dia mempunyai satu kebolehan lah, okey, dia ni fasih berbahasa 7 bahasa asing, guys, and dia ni juga mempunyai ijazah dalam bidang fizik nuklear. Lain macam lah dia punya qualification mamat ni kan. Okay, and untuk kejaya dia pula, si Charles ni dia pernah berkhidmat sebagai juruterbang dan juga anggota risikan pasukan tentera laut Amerika Syarikat. And selepas dia telah tamat dia punya perkhidmatan bersama tentera Amerika Syarikat ni, Charles ni dia telah berkejaya sebagai seorang ahli seismologi untuk syarikat minyak Shell selama 9 tahun sebelum akhirnya berhenti bekerja, guys. And dia ni juga telah dilaporkan pernah menyertai agensi Civil Air Patrol di mana dia telah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama David Ferry, iaitu individu yang didakwa terlibat melakukan konspirasi pembunuhan Presiden Amerika Syarikat yang dikenali sebagai John F. Kennedy pada tahun 1963. Lain macam lah dia punya connection ni, okay? Sampai ke John F. Kennedy, bye. Okay, and so from here kita boleh nampak lah this is something really really big and something really mysterious tau. Jadi berkenaan dengan pembunuhan Fred juga Edwina ni, okay, of course lah si Charles ni at this very particular moment, dia ni memang telah disyaki sebagai suspek utama pembunuhan kes ini, guys. Jadi operasi pemburuannya itu telah dijalankan oleh pihak berkuasa secara besar-besaran, guys, sebab diorang ni memang nak cari sampai boleh dapat si Charles ni tau, sebab apa yang telah dilakukan tu teramatlah tidak boleh diterima, guys. Okay, cuma malangnya lah, okay, diorang punya hard work, diorang punya effort tu tidak membuahkan sebarang hasil, guys. And satu lagi benda lah yang aku nak bagi tahu, okay, mengenai Charles ni kan, tidak ramai tahu, guys, tentang kewujudan Charles sebagai anak kepada Fred dan juga Edwina.
dan adalah kabar angin yang mengatakan yang si Charles ni dia kerap berkomunikasi dengan ibu bapanya menggunakan nota bertulis ataupun menghantar surat lah. Biasalah time tu kan banyak pakai menghantar surat untuk berkomunikasi. Untuk Charles ni pula kan, dia selalu kalau dia nak pergi kerja ke apa kan, dia selalu keluar rumah sebelum waktu subuh and pulang ke rumah pada waktu tengah-tengah malam guys. Jadi kan from here kan, apa sebenarnya telah dilakukan oleh Charles tu, dia menjadi satu persoalan yang besar guys. Okay, apa motif dia? Betul tak? Why dia jadi macam satu persoalan yang besar and satu misteri yang aku cakap pada awal-awal tadi tu? Sebab si Charles ni dia tidak pernah berjaya ditemui sampai hari ni guys. Okay, and ada juga kabar angin yang telah mengatakan dia ni telah diisytiharkan telah meninggal dunia pada tahun 1975. But itu pun tak boleh dikonfirmkan lagi guys. Okay, it is still a mysterious thing that happened sampai sekarang. Tak ada siapa boleh bagi jawapan. And cuma ada satu lagi persoalan, okay? Betul ke Charles ni dia yang membunuh ibu bapa dia? Itu sebab tak tahu mereka pun, sebab pihak polis pun tak tahu, tak ada bukti yang kukuh yang boleh menunjukkan si Charles Rogers ni adalah pembunuh ibu bapanya. And okay lah bagi aku kan, cerita ni it is something very interesting lah aku boleh kata eh. Sebab yes, Fred dengan Edwina dibunuh secara kejam and then pihak polis telah menyiasat and telah syak Charles Rogers ni sebagai suspek utama mereka. Tetapi terdapat beberapa teori lah mengenai si Charles Rogers ni. Terdapat dua teori yang aku dapat jumpa lah based on aku punya research, okay? And yang pertama adalah pada tahun 1992, John R. Craig dan juga Philip Rogers telah menulis sebuah buku tentang Charles yang berjudul The Man of the Grassy Knoll. Okay, so dekat buku ni kan, apa yang telah ditulis is mereka mengemukakan teori bahawa Charles ni sebenarnya dia adalah seorang ejen CIA dari tahun 1950 hingga 1980-an. And dia ni pun dia turut disyaki sebagai salah seorang suspek yang terlibat dalam insiden tembakan Presiden John F. Kennedy dan juga pernah melakukan penyamaran sebagai Lee Harvey Oswald di Mexico City. Ha, so korang macam pelik, siapa pula Lee Oswald ni kan? Okay, Lee Harvey Oswald ni kan, dia adalah seorang bekas penembak tepat ataupun sniper Corps Marine yang telah menembak mati Presiden John F. Kennedy. Dan dalam buku tersebut juga telah mengatakan yang Charles ni dia dipercayai telah meninggal dunia di Guatemala akibat sakit tua. And berbaliklah kepada pembunuhan si Fred dan juga Edwina ni, Charles dia terpaksa membunuh mereka berdua selepas rahsianya sebagai ejen CIA telah pun terbongkar. Cuma benda ni kan, all this theory dan yang dalam buku ni, dia segala teori lah. And then ia juga telah diterima kritikan yang amat orang kata apa, yang amat banyak tau daripada oleh orang ramai tau. Sebab mereka tengok teori tu sebagai macam tak berapa nak berasas lah orang kata. Okay, so benda tu it's not a firm punya teori lah orang kata. Okay, untuk teori nombor 2 pula, pada tahun 1997, pasang suami isteri yang bernama Hugh dan juga Martha yang juga merupakan penulis untuk buku The Icebox Murders telah menolak teori Charles ni sebagai ejen CIA guys. Dia tak percaya. Cak mamat ni bukan ejen CIA lah. Tak ada lah. Tak ada gaya. Aku rasa lah macam tu lah kan. Tak tahulah. Tapi dia memang tolak keras-keras sebab yang Charles ni adalah seorang ejen CIA. Tetapi sebaliknya, mereka telah mendakwa Charles adalah mangsa penderaan oleh Fred dan juga Edwina sejak kecil lagi guys. Okay, so apa yang telah terjadi? Harta milik Charles juga telah dirampas oleh ibu bapanya untuk kepentingan mereka sendiri. And Fred ni juga dia diyakini sebagai seorang buki perjudian guys. So, pembunuhan Fred dan juga Edwina ni telah dirancang oleh Charles untuk bertahun-tahun guys. So, apa yang nak dikatakan dalam buku ni adalah Charles ni dia telah menyimpan sifat dendam terhadap ibu bapanya. So, selepas dia telah membunuh ibu bapanya, dia pun terus melarikan diri guys dengan bantuan rakan yang dikenali sewaktu bekerja di syarikat minyak tersebut. And yet again guys, teori ni is just a theory dan teori nombor 2 ni juga telah menerima kritikan yang hangat oleh orang ramai guys. So, ini adalah satu kisah yang agak menarik, very interesting guys, sebab dia masih misteri guys sampai sekarang. Siapakah Charles Frederick Rogers ni? Pelbagai teori telah dikeluarkan, memang menerima satu kritikan yang hangat daripada pihak orang ramai. And pihak polis pun tidak lagi jumpa the full proof ataupun the full bukti yang complete mengenai Charles ni. And betul ke si Charles ni telah membunuh ibu bapanya? Kalau dia bunuh, apa sebab dia, betul tak? Jadi sampai sini saja aku boleh share dengan korang mengenai Charles Frederick Rogers ataupun kisah ini dia telah diberikan nama sebagai The Icebox Murders. Okay, and aku harap korang enjoy dengan kisah aku share hari ini. Thank you so much sebab tengok video aku berawal sampai habis.
Minta maaf atas segala kekurangan. Don't forget to hit the subscribe button and follow Nas Winchester punya podcast on Spotify, guys. Thank you guys again for your support. I will see you in the next video. As always, guys, never stop creating. Always do what you love. Tak payah fikir apa orang kata. Yang penting korang happy. And yang lagi penting is korang stay safe, stay healthy. Take care, guys. Assalamualaikum. Bye-bye.